Universitas Warmadewa yang berdiri pada tahun 1984, berdiri di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi swasta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kampus yang berlokasi strategis di pusat kota Denpasar berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan luas bangunan kurang lebih 2 hektar, memiliki program pasca sarjana dengan 7 program studi magister atau strata 2, 7 fakultas dengan 14 program studi strata 1, dan 3 program sekolah vokasi. Menjadi universitas bermutu yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global di tahun 2034 adalah visi universitas yang telah diimplementasikan melalui beberapa capaian seperti penghargaan untuk lembaga, kerjasama internasional, manajemen sistem ISO 2015 dari Tufreiland, dan beberapa penghargaan bidang kemahasiswaan dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Nilai-nilai Saptabayu yang menjadi dasar atau pedoman civitas akademika telah berhasil menjadikan Universitas Warmadewa sebagai kampus yang menghargai keragaman dengan berbagai latar belakang budaya dan juga agama. Diraihnya Trihita Karana Awards dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dengan capaian tertinggi platinum menjadi salah satu bukti adanya konsep keseimbangan atau hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan. Di tengah pandemi COVID-19, Universitas Warmadewa tidak berdiam diri, tetapi telah ikut berkontribusi dan membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari kegiatan sosial berbagi sembako, sampai peresmian laboratorium biomol Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang melayani masyarakat untuk pemeriksaan tes swab dan rapid test, telah menjadi salah satu bukti nyata peran serta Universitas Warmadewa mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. Universitas Warmadewa yang selalu sigap dalam menjawab tantangan dan permintaan masyarakat untuk layanan pendidikan, kini telah dijawab oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Sebagai salah satu fakultas dengan nilai akreditasi A dengan program studi ilmu hukum untuk strata 1 dan didukung program studi magister ilmu hukum serta program studi magister kenotariatan untuk strata 2, menjadi langkah awal untuk pengajuan program studi doktor hukum atau S3, selain karena adanya permintaan yang tinggi dari para alumni, stakeholders, dan juga masyarakat umum lainnya. Tenaga pengajar yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya sudah disiapkan untuk mendukung prodi doktor hukum ini. Dengan sistem pembelajaran e-learning, sarana-prasarana penunjang seperti ruang baca yang nyaman,
perpustakaan yang menyediakan layanan e-book, ruang kelas yang memiliki fasilitas lengkap, ruang diskusi, ruang promosi doktor, laboratorium litigasi, laboratorium non-litigasi, laboratorium kontrak, menjadikan modal utama pengajuan prodi S3 hukum ini dengan konsentrasi atau spesifikasi hukum bisnis kepariwisataan berbasis ekowisata. Fakultas Hukum sebagai bagian dari Universitas Paramadewa memang senantiasa berkomitmen untuk memajukan pendidikan tinggi, tentu dari jenjang sarjana, program magister, dan program doktor. Berkenaan dengan rencana usulan pendirian program doktor hukum di Paramadewa, jadi kami mendasarkan diri pada bahwa program studi S1 hukum sudah berakreditasi A, ya, kemudian didukung juga oleh dua prodi magister, magister kenotariatan dan magister hukum. Lalu kemudian dilihat dari sisi kemungkinan calon mahasiswa di luar, memang di Bali sudah ada 5 magister hukum dan termasuk juga wilayah timur tentu banyak. Sedangkan program studi doktor hukum, ya, yang diselenggarakan oleh swasta ini baru UMI di Makassar, sedangkan negeri sudah ada Udayana, ada UNRAM, dan ada UNDANA sama UNKAS. Nah, karena itu antusias daripada alumni magister untuk melanjutkan doktor hukum ini nampaknya perlu kami sambut dengan antusias, sehingga kami merencanakan memang mendirikan program studi doktor hukum di Paramadewa. Keberlangsungan S3 ini sangat menggembirakan karena memang tamatan-tamatan hukum, kenotariatan setiap tahunnya di Universitas Paramadewa saja itu ada 200. Dan sebagian besar dari mereka itu mempunyai keinginan untuk melanjutkan studi ke S3. Belum lagi S2 hukum yang ada di universitas lain, khususnya di Bali dan Indonesia bagian timur. Karena memang pusat pendidikan S3 itu ya satu-satunya PTS yang memiliki pendidikan S3, kalau memang nanti sukses kita wujud nyatakan ini adalah ya dua saja di Indonesia bagian timur, yaitu Universitas Paramadewa dan Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Jadi dengan demikian sumber input kita itu sangat prospektif. Jadi sekali lagi saya berharap dengan upaya teman-teman yang sudah luar biasa ini, mudah-mudahan dalam asesmen lapangan nanti tidak ada masalah-masalah yang krusial yang menyebabkan kegagalan kita di dalam mewujud nyatakan program studi S3 ini. Saya kira itu harapan kita. Sekali lagi, sebagai pimpinan universitas, saya sangat mendukung secara all out, sehingga benar-benar nanti prodi S3 bisa kita wujud nyatakan. Atas nama Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sebagai badan hukum penyelenggara Universitas Paramadewa, kami sangat berharap bahwa Fakultas Hukum
bisa segera membuka program S3. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh tim penyusun pengajuan prodi S3, proses dan tahapan-tahapan pengusulan program sudah dilaksanakan, dan tentu kami sangat menyambut baik karena pertama program S3 Fakultas Hukum khususnya di Bali ini baru ada di Udayana ya, Universitas Negeri, dan tentu Warma Dewa nantinya bisa menjadi salah satu dari perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan program S3. Nah, tugas kami di yayasan di samping memberikan support sepenuhnya terhadap program S3 ini, kami juga menyiapkan sarana prasarana pendukung, baik itu ruangan guru besar, ruangan kuliah, ruangan ujian terbuka, ruangan seminar, dan bahkan perpustakaan dan ruang baca sebagai faktor pendukung utama bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik dan proses pembelajaran dan transformasi knowledge itu bisa berjalan juga dengan baik. Dan yang kedua, program S3 ini memang sangat dibutuhkan ya, karena animo masyarakat dan alumni itu sangat tinggi. Lebih-lebih lagi kita di Warma Dewa, di samping ada program S1 Fakultas Hukum, kita juga punya program S2 Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan, sehingga ini menjadi tempat yang diharapkan untuk mereka yang berkeinginan meningkatkan jenjang pendidikannya ke program doktoral. Para alumni di Magister dapat melanjutkan nanti ke program doktor di Universitas Warma Dewa ini. Besar harapan kami dari alumni untuk dapat ikut serta dalam pengembangan program doktor S3 di Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa. Di mana kami kira upaya ini sangat berguna sekali khususnya bagi ASN ke depan, oleh karena ke depan ASN itu dituntut untuk meningkatkan level pendidikannya, di mana gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan SDM daripada ASN itu sendiri, dan tentunya juga adalah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat bagi ASN itu sendiri, sehingga layanan kami di ASN dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan ini lebih profesional untuk melayani masyarakat luas. Program studi Doktor Hukum Universitas Warma Dewa menghasilkan lulusan doktor yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034. Program studi Doktor Hukum Universitas Warma Dewa sukses!